Masjid Kampung Hulu merupakan sebuah masjid yang terletak di pusat Bandar Hilir Melaka dalam daerah Kota Melaka. Masjid ini telah dibina pada tahun 1728. Masjid Kampung Hulu di Hilir Melaka adalah antara masjid tertua di Semenanjung Malaysia. Ianya masih digunakan dan berada di tapaknya yang asal. Masjid tertua di Malaysia adalah Masjid Kampung Laut di Kelantan, diikuti Masjid Peringgit di Melaka yang dibina sekitar tahun 1720. Seterusnya ialah Masjid Kampung Hulu dan Masjid Tengkera, juga terletak di daerah yang sama di Melaka. Masjid ini terletak di persimpangan Jalan Kampung Hulu dan Jalan Masjid di Melaka dalam kawasan yang kini dipenuhi kedai-kedai yang diusahakan oleh peniaga Cina. Beduk ini merupakan gendang besar satu muka yang kelihatan seperti tong, memiliki berat sehingga 6.5 kg dan menurut penduduk setempat ianya dipercayai berusia 283 tahun sejak dari zaman pemerintahan Belanda di Tanah Melayu. Seperti banyak masjid yang dibina di Melaka pada zaman itu, hiasan dengan pengaruh Cina digunakan untuk menghiasi masjid ini. Bahan-bahan seperti jubin seramik dan jubin lantai dari kerajaan China, dinasti Qing juga digunakan. Menara batu menunjukkan ciri seni reka Melaka pada masa itu dan dipengaruhi oleh reka bentuk pagoda orang China. Ukiran dan seni bina masjid menggunakan faktor alam semula jadi. Pengaruh tumbuh-tumbuhan menjadi kriteria utama seni bina dan ukiran pada bahagian dinding dan bumbung masjid-masjid berkenaan. Pada hujung bumbung terdapat ukiran berkonsepkan selalur bayur, mahkota dan awan larat. Struktur asal dikekalkan dengan kerja pembaik pulihan. Dewasa ini, masjid ini amat terkenal dengan pengunjung seluruh Malaysia. Masjid ini mempunyai bumbung berlapis tiga dengan bentuk seakan-akan limas ataupun piramid. Ruang di antara lapisan-lapisan bumbung ini membolehkan kemasukan udara dan cahaya ke dalam masjid. Mereka percaya bahawa lapisan paling atas bumbung masjid bererti iman manusia kepada Tuhan, lapisan kedua, hubungan manusia dengan manusia, dan ketiga membawa maksud alam semula jadi yang menghubungkan manusia dengan pencipta. Struktur bumbung disokong oleh empat batang tiang seri di tengah-tengah masjid yang kemudiannya membawa kepada tiang-tiang penyokong yang lain. Walaupun seni reka masjid ini dipengaruhi oleh seni reka Jawa, Masjid Kampung Hulu tidak dibuat daripada kayu seperti masjid-masjid di Jawa. Sebaliknya, dibuat menggunakan bata dan batu. Masjid ini juga mempunyai tembok rendah yang memagari kawasan masjid. Yang menarik dan istimewanya adalah makam. Dikatakan makam ini adalah makam Wali Allah yang bernama Said Abdullah Al-Haddad, seorang guru agama yang terkenal yang dianggap sebagai wali. Terdapat juga makam yang tidak ketahui yang terletak di Masjid Kampung Hulu itu. Kisahnya begini. Diceritakan pada satu hari, Said Abdullah masuk ke bilik air pada masa yang sama dengan beberapa orang anak murid. Tiba-tiba beliau ghaib, tidak dapat ditemui. Yang peliknya, apabila anak muridnya keluar bilik air, tiba-tiba juga Said Abdullah muncul keluar bersama. Apabila ditanya ke mana dia menghilang, jawab Said Abdullah, beliau ke Mekah untuk menolong memadamkan kelambu Kaabah yang terbakar. Said Abdullah yang dimakamkan di Masjid Kampung Hulu memang seorang ulama, malah wali besar. Di Masjid Kampung Hulu Melaka, masyarakat setempat mempunyai kepercayaan bahawa air kolam masjid ini mujarab untuk dijadikan sebagai penawar penyakit. Fenomena ini dapat dilihat dengan jelas apabila setiap hari berbondong-bondong orang mengunjungi masjid tersebut semata-mata untuk mengambil air kolahnya untuk dijadikan penawar. Bukan sekadar anak tempatan Melaka, malah air kolah ini turut menjadi tumpuan orang-orang di seluruh pelosok Semenanjung Malaysia juga Singapura. Kebanyakan yang datang membawa beberapa botol kosong untuk diisi dengan air kolah tersebut. Malahan, anak-anak kecil seringkali dilihat dimandikan terus oleh ibu bapa masing-masing di tepian kolah yang berukuran 15 meter persegi itu. Keistimewaan air masjid yang dibina pada tahun 1728 ini juga dilihat telah
menembusi sempadan antara agama. Apabila orang bukan Islam juga turut mengambil air ini untuk merawat penyakit.